Setelah dipilih menjadi cawapres, Gibran Rakabuming Raka ramai kritikan di media sosial. Bahkan ada yang menyebut langkah mulus Gibran ikut pilpres itu disebut karena kekuasaan sang ayah. Dipilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Prabowo mendatang menjadi trending topik. Warganet ramai-ramai menyindir putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut. Banyak komentar yang menyindir Gibran memanfaatkan kekuasaan sang ayah Presiden Joko Widodo untuk memuluskan perjalanan karir politiknya. Pada postingan terakhir Gibran di sosial medianya, warganet menyindir Gibran sepening-peningnya SBY ingin anaknya nyapres, enggak sampai kepikiran untuk ubah aturan di MK yang ditulis akun @amrosiaheartid. Bahkan warganet pun memberi informasi kekecewaan terhadap Gibran yang menerima pinangan dari Prabowo dan menyindir Gibran yang dinilai inkonsisten terkait sikap menjadi cawapres. Sejumlah warganet juga membandingkan kualitas integritas dan profesionalisme kepemimpinan Gibran.